KPK tetapkan Bupati Sidoarjo menjadi tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN. Tiga kali. Sidoarjo, ya ampun. Sakjane wis ketok motor lho. Tak dukung 2 periode, Gus. Sidoarjo dicekel sampean tambah HP ketimbang bupati-bupati sak durunge. Berarti aku sing belani, Dir, yo. Iya, tapi aku sing belani yo. Iya, ya pembangunannya aku juga. Tapi korupsi, Cuk. Iya, ya aku dilema, Cuk. Coba kita lihat komentarnya. Aduh, gak bisa moco aku apa payung terdeklas. Baiklah, diri nyocoti tayang di RCTI. Oke. Bersama saya Firza Palaza. Eli Sugigi. Dono Pradana. Dien. Oh iya, saya Eli Sugigi. Saya Eli Sugigi. Seperti biasa kita akan mengomentari segala komentar yang ada di sosial media dimanapun berada se-Indonesia, seluruh dunia. Dalam acara, enggak sih? Enggak, itu ingin gak usah tambahi. Wis bener, ingin mau. Sorry, Don. Langsung kita menuju ke berita yang pertama. Lemes serek enggak teh lingkungan di posomu sampai November, ya? Mari kriyo iki. Video pertama, iki video koyo ese iki aku ngejudge ya, mungkin dek iki emang gawe HP sing gak apik ya dadi ini. HP kentang bahasa. Dan dek lagi ono nang pameran kasur iki, koyo ana salah satu. Enggak. Nah, mungkin kasurnya apik aja. Enggak. Iya. Enggak. Mungkin anak emang sugi kita gak tahu. Nah, ini kok rambu-rambu dilarang parkir loh, Cuk. Sumpah, Cuk. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbongkar melihat senyummu. Tak kuasa saat di depanmu. Kayak nyanyi irungi sing isin, irungi lah api ucul aja. Gak seneng aku ambek jajan Rioyo iki. Gak seneng aku. Kisi nastar apa kastengnya? Gak seneng aku. Mas yo, nek kon misale kena DBD, langsung nang dokter. Ojo malah dipasung ngono iku. Ngomong ke keluargamu, periksa. Ngombe jambu ya. Ambek obat cacing. Yo. Iki tapi iki hasil iki yo. Hasil apa? Zoomi mikroskop kan ya. Amuba ya. Tinggi ya, ini tinggi ya ini. Tinggi kan ketok, ada di mikroskop ketok. Tapi sampai ketok wajah yang ini dong. Inilah wajah tinggi sebenarnya. Iya. Bang, kalau lagi kebakaran keluar, bukan malah bikin video. Itu bukan asap. Itu asap di mana-mana. Bukan asap, Andreas, bukan. Itu memang dia yang merusak kamera HP-nya. Iya. Video resolusi kerusuhan 98. Iya. Kerusuhan pian. Ono yo skandal opo? HP Nokia. N70 N73. Napasnya pakai insang ya, Bang. Bapak kiri wak kutuk. Mabur. Berita kedua, KPK tetapkan Bupati Sidoarjo menjadi tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN. Tiga kali berarti ya? Tiga kali. Sidoarjo, ya ampun. Sakjane wis ketok moto lho. Wis ketok moto nek misale iki pasti ono sing gak beres sampe pejabat Sidoarjo teko dalane sing gak ngenake, dalan sing kurang dirawat, ngono. Dan tiga kali berturut-turut bayang nukon keceluk KPK KB. Iya dan sing terakhir itu malah KB cok. Oh iya sebelum kasus iki iya jajarannya akeh. Iya tapi secara gambaran ya, pemimpin sing saiki itu sing bangunannya paling akeh. Iya tambah. Iya ternyata ono pemotongan iki. Iya, makane dilema nih dadi warga Tarjo nih pembangunan luwe akeh tapi padha-padha korupe melendi kon. Nek sing sebelume jahat, ketoke ora kesan terus tambah sing sebelum
Orkesan terus titik-titik gaya acara. Ika tau gaya acara menang-menang ngin. Iya. Coba ayo wong Harjo delok komene wong Sido Harjo pasti. Tereng. Sing gak terima ya sing kena potong iku padahal duitnya ya gaya rakyat Harjo. Aja munafik rek. Kon kabeh sing urip nang Harjo puluhan tahun pasti wis ngrasakno perbedaane lek saiki Sido Harjo tambah apik perkembangane. Iya bener. Dilema iku dong. Bener. Sido Harjo tambah apik. Cuman kan gak bisa mengesampingkan kalau Bupati ternyata tersangka korupsi. Nah, karena tiga kali dilema dadi warga Sidoarjo ya iku kon milih dikorupsi tok karena pembangunan. Yo. Dikorupsi tok mek orkesan tok. Dadi kon gak ngerti nih duitmu dijukui soalnya kon orkesan mendem-mendem tawuran mulai luwe gitu. Nah, sing saiki ana pembangunan nih tapi pada-pada korupsi. Yo. Akhirnya warga milih sing pembangunan nih meskipun ana korupsi gitu. Wes gak apa-apa. Bangunan Harjo gak apa-apa, korupsi gak apa-apa, tapi itu salah. Salah, iya aja lah. Salah. Nah isok wis gak usah dik bupati wis. Ya mecok pinter lu, cok. Bener. Diki lah dipimpin naik penggalang lah. Pecalang. Penggalang. Penggalang pramuka. Raimu. Tunas dong, tunas kelapa. Yeah, berturut-turut. Bupatinya kena kasus korupsi lagi. Ben pas kampanye simpel aja wis pertanyaanku, misal korup sanggup hukum mati? Tanda tanya. Oke. Korupsi koruptor itu gak usah dihukum mati. Ya, nek menurutku koruptor itu kudune dipenjara seumur hidup terus dimiskinkan. Dimiskinkan terus sampai sik ketok kejem sine iku. Sampai keluarga-keluarga ya kabeh sing menikmati hasil korupsi, nah itu dikei tanda. Misal tatu, misal tatu. Di yo dimodif ngono. Dadi ndukuri kene dikek epek-epek legenda lho, ngerti gak sih? Yo. Jadi wong ngerti. Cuk, koruptor. Koruptor iki yo, epek-epek legenda iku. Yo. Arep yo opo, Dek? Gaya jaket ditutupi ngene, wah, ketahuan tuh gak nutut kan hidine, ya kan? Cek eto epek-epek legenda. Kayak ketahuan nek aku duwe solusi sing lebih anu. Ketika ono iki Bupati Sidoarjo nih korupsi. Kabeh petung turunane lambunge diketok separuh. Dadi gak iso warek-warek, akhirnya gak seraka. Loh, ya kan. Secara tidak langsung. Dadi ketine gak warek lan dadi wong seraka, Fir. Loh, diketok separuh lambunge, set. Dadi akhirnya gak gampang warek. Gampang warek maksud. Dadi nek misale ana wong ditukokno panganan sak porsi mek entek setengah, koruptor. Ngono, wong mangan gak dientekno gak meneh. Sekomu dipangan setan gak ono koruptor langsung ono bro gak paham kan gue lah McD gak payu nanti Harjo. Tak dukung dua periode Gus Harjo dicekel sampean tambah HP ketimbang bupati-bupati tak durungi korupsi gaya wetengi dewe Harjo gak ono kemajuan belas ono sing komen bener sing sak durungi korupsi Harjo gak ono kemajuan mentok orkesan karo jembatan layang larangan gading iku loh. Oh pembaku pembangunan nih. Berarti aku sih belani diri yo. Iya tapi aku sih belani yo. Karena dua flyover jalan. Iya. Jalan berubah. Iya iya pembangunan nih aku juga. Tapi korupsi cuk. Iya ya. Aku dilema cuk. Tapi korupsi. Kotamu api tapi korupsi. Zaman Indonesia biyen tuh pembangunannya gede korupsinya ya gede. Iya kan? Indonesia apa Jawa? Wah iya sih Jawa Jawa. Modalnya cukup toko Papua. Alhamdulillah. Selanjutnya. Buh, King Abdi ki jajan mencok. Duduk. Iki tweetan Edgar David iki. Video ketiga, video breaking. Suwe hati ini, Pak. Mbak, nek gatel-gatel nggak minyak tawon, Mbak. Ojo mbok nyano, bengep raimu. Bengep raimu. Iki mari panen madu. Sintep tawon. Sintep tawon rek. Ibu Ero iki osi nih kata ini. Tirus dukur iku. Coba kita lihat komentarnya. Asu gak iso moco aku ambil asu. Is payung tedo asu. Parararam, pararai. Bangsat lah. Yeah. Tidur Bude, subuh harus bikin sambal kacang. Bakul pecel.
Hai. Gotok kembang tuh. Selanjutnya. Cewek pang mandi aja jarang, apalagi ganti PH. Lucu. Gua pernah anjir ngisep tetek waktu banget. Gua masih jadi pang dan teteknya bau bangke monyet. Bangke kan podo ae ya kabeh. Dek iso nemu bangke monyet. Kok iso ngerti kok nek iku bangke monyet ngono. Iya iya. Iya, kok ngerti ngono. Batang mah batang ae. Kok ngerti iku bangke monyet ngono. Dan putingnya asin anjing. Bangsat. Spesifik cu asin. Iya, putingnya asin. Arek pang ya. Iku nek gak jangan ya. Bener. Notok iku wis mari, sedep. Asin, iya. Sedep. Asin. Tapi bau bangke monyet jangan mung ya. Cuma wedine dhewe nek pas iku niru budaya bule lho, berjemur pas telanjang lho. Heeh. Pendile digawe asin. Kayak lalap ada asin aja. Asweri goblok pausen, Ri. Jare pendile dikek uyak rosok. Wong mikir mong gatel-gatel aja dikek uyak rosok. Kuwi ku ya iku pendile ku gak ngara di cedok ya lembut tuh. Wedi. Gak mungkin tuh ana kasus dikentu gendruwo ngono. Gak mungkin. Wedi. Kamu ado cuk anak pangcuk, anak pangcuk ngono. Dipageri wis. Kelantungan itu. Sangar ya, bisa ada jagangin ngono aja. Cuma sih kau mimpi. Rengosen sak mono ya. Skill yo, Melayu tek 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 tek. Iki ya skill iki cuk. Lo 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 lo. Ya emang tuku jersey sak set iku gak sak saya pake emang. Dadi ya wajar lah yo. Iku ponakane apa-apa sih iku? Enggak, paling gue respect mungkin. Respect. Mungkin respect ya. Kita positive thinking lah ya. Iya. Ya wis. Ono maneh banget. Aku lho Kak Sempak kan enggak sampai kok ngono, Cuk. Enggak sampai. Enggak sampai minder aku sumpah, Cuk. Mung minder. Aku ketemu ambe wong iku tak salami ndoke, Cuk. Suhu, Bro. Suhu. Ndoke tak salami. Balik tak salami ndokmu sumpah, Cuk. Suhu lur. Tak kecup ambe aku. Wah, ngono kon kok iso koyo ngono, Cuk. Terakhir. Paling pas tutup kene dikene kan delok-delok mana dipikir. Eh, anak dulurku cuk ngono. Iya, anak kanca ya. Dicidhi. Atau iki mau nome tuweke bapak-bapak iku mau. Ah. Dadi kula persembahan nang ngono. Iya, 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 iya. Mungkin ya iku nek ditokno ya ula iku ngene bapak iku. Iya, 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 iya. Aku mau mikirane aneh lah ya. Closing-e santai. Jangan-jangan mau bapak itu duduk manuk, Fir. Apa tuh? Duduk kon. Sabar. Sarung tinju kau ini. Yakin, olahragawan lor. Gasper sih feeling gue. Prosop. No, gini nih. Iya, prosop tuh. Ya sudah, terima kasih teman-teman. Tetap di konten NYJT. Sama saya, Firza Palaza. Dono Pradana. Gak ada terusan. Hah? Kau nak?